Kenur layangannya ruwet. Layangannya uling he. Bentar ngejeng dong ini. Ngejeng lah. Terus disilang. Kamu pira ini? Niki kalih pitung bulu. Tuan, anak kuning kok. Kamu di sopi. Tapi saya menukarnya mbak. Bodoh mbak itu. Oke. Paketku kok teko-teko no. Anggitku apa lah kok pakai kenur layangan. Iya. Lek godo mbak. Sing anu ni, rodok rene. Wih, sing anu niku butuh kopi wirang niku adik. Mbak Yu. Mbak Yu ni jenenge. Lah dene mriku. Lah sing bar anak anakku yang nganggone kostum aja gedhe ngono to. Sinten? Anakku. Lagi sing budi. Sing barep. Lagi budi. Yang masuk kendil kono. Lah iso. Mulah. Gak to. Nang ngene bidan ki iki lho. Wis iki kono ora sore sing papat kae nang kene bedan bekti dandang. Kali. Dudu sing sing lakon iku. Umur pinten? Aduh, umur pinten? 16. Pak mantu ya. Lah iso. Yen. Petong opo ora tindak mantah to. Iya iya. Penting bocah cocok ya wis. Sing lakon cok gelem ya wis. Oh, enak cerita. Nah, apa to? Kamu ntar kan nek ndo grok kok ora tin. Amin. Makan layangan, Din. Iya, ini seneng layangan, Cacah. Loh, mun wong sik kemarin lebu zaman wedi kok sing sedene apa iki wedi kok warung ya ya warung lama padahal kene yo ora tuh ya wis itu bocah cocok ya wis wis tok jago sing pas anak jago anak tunggal gitu yang kita jamu orang lanjut anak pabrik jadi kepalanya untuk kemarin pabrik lagi itu lari kan lari mudah lagi tunggal ngerasa apa enggak nambah apa tapi kan di jaluk itu juga orang masalah sama ini gak cek delok wih tapi dagangannya jago dorongnya sembuh aduh lempoh bunda lagi bunda lagi gedornya tan gedor apa-apa itu ponakannya kempul eh? Ponakannya kempul angkatan enak ini kok anak tunggal jahes ini gaya yus ini gede ntar orang jadi tunggal bukarpe kan anak tunggal kuih terus terang jalur tanah sakumai kuih bis gaya enak-enak wajan anak bersita anak sampai digawa cahaya dek saku nasibnya piri ya ini masih aja enam saku ngelakoni uripku tua pak emang sebabnya apa
saiki nak enek kesele enek anune sing tak golekne anak syukur ngene enek putune wis dene dilan ngene wong tuane sedina rong dino kene wis malih gandeng putune gak apa-apa iki nak cara tuku batu ya 8 barang nak duwe putu kan 6 umur piro sa? Iki sekitar sekitar ayo pas to. Ayo kene 6 likur. Rambut ini anu nganjur. Nganjur. Jadi wis cara anu wis dijone wis. Sementing duwe duwe penggayaan tah apa ya kan teh cara diculne iki wis iso mangan wis dijeli kotang kotange mae tak jikone piye dhewe kaya ya mau alam anu bapak ibu isi komplit sopor itu kan yang sawah ini guys langsung kulitnya lukun cocok ya. Nak kesel nih kalau nang garuk tuju lagi ya penak nanti. Nah, eh suara gede nih karena ngeloni mau. Yang ini kudu nih sobu sawah. Kalau nanto ya rawleh rupai. Ini nak kesel kalau nang ngawan ini nyambung. Pengen roh yang mana apa ya terus langsung bantu mau coba kendil kono penyusup gitu Udi yang mau coba kendil kono lo apa anu kidul lore langgar ya bid anu dokter sintila lor mai kulon tanat lor kulon nat kulon natan ya yang kulon natan wi lore langgar tapi lah yang butuh lah isu yang bukas mas kono lo, bukas mas pembantu kono lo, lari balik desa lo. Bidan ugi, bidan ugi. Oh, berarti perapatan ngalor. Oh, perapatan ngalor. So, lari isu yang kejar balik desa lo. Oh my god, jadi kayak jati mau jati, wis banget jati pangan di jalan wis lupa ayo duduk langgar tapi harus jadi karena apa mau saya susah kayak rapi kurang pahinan mau buka-buka eh buka-buka ini bidan kan ya si ombo selalu main kono oh masuk lho lho selalu ada bocahku kan pokoknya sebenarnya cik oleh nyambut guys ke eman-eman ngilmu nih lah ngulik nih bapak ayo lah dia oke sip mungkin dia aku ya nah syukur harus gue modal kayak buka di rumah kan guys bisa ngono lah
iki surat-surat e barang wis komplit cara buka dulu sik. Kita ke depan. Terang ini ketok ini bumbuan panggah lah. Oke, masih.